sih nggak mau mempersulit, cuma dia juga harus tahu di mana waktu waktu bisa ketemu anak, apakah anak ini capek kah, pulang sekolah atau enggak, pas di weekend anak ini ada kegiatan apa atau apa. Gampang lah, nanti bisa saling komunikasi. Kalau dari sekarang juga ada komunikasi, kayak misalnya besok saya mau jemput anak-anak ya minggu, oh boleh gitu. Jadi aku tidak mempersulit itu karena tetap aja dia ayahnya. Karena nggak ada, alhamdulillah anak-anak sekecil itu tapi bisa berpikir dewasa dan sangat wise banget. Jadi kayaknya mereka malah lebih bisa menjaga perasaan ibunya gitu. Jadi kalau ngelihat ayahnya misalnya di infotainment atau di foto, ini mereka cuma bilang, bunda ada ayah, gitu. Tapi udah nggak tanya apa-apa lagi. Tidak terbukti di persidangan, alhamdulillah memang tidak ada gitu kan, memang tidak ada. Jadi alhamdulillah semuanya terjawab, hanya perkara kita sering cekcok, tidak bertemu, komunikasi di persidangan itu aja sih. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada kekerasan juga. Alhamdulillah bersyukur banget aku. Aku tidak meributkan antagonis ini dari awal perpisahan, bahkan dari pernikahan pun. Dari nikah aku tidak meributkan tentang harta, tentang materi segala macam. Jadi begitu pisah yang aku ributin cuma anak, tolong ke aku. Eh gimana? Nenek kakeknya sih, iya alhamdulillah masih bisa menjaga cucunya, masih bisa sama-sama sama cucunya. Itu sih yang mereka lega di hati papa sama mama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.